Jumpa lagi di Dunia Meong. Scottish Fold Cat. Scottish Fold Cat adalah kucing telinga lipat yang dahulu bernama Flops. Adalah salah satu ras kucing alami yang berasal dari Skotlandia. Ciri khas dan keunikannya adalah terdapat pada telinga yang melipat, sehingga ras ini disebut dengan kucing berwajah burung hantu atau kucing kaupari. Namun, beberapa kucing telinga lipat Skotlandia ada yang lahir dengan telinga yang tidak terlipat, yaitu telinga yang tegak dan meruncing seperti kucing biasanya. Dalam sejarahnya, kucing telinga lipat Skotlandia pertama kali adalah bernama Susie, yang merupakan kucing berbulu putih dan juga memiliki penampilan dengan telinga melipat. Pada tahun 1961, Susie ditemukan di area pertanian di Perthshire, Skotlandia oleh seorang petani. Ketika itu, Susie sedang hamil dan kemudian ia melahirkan anak-anak kucing yang memiliki bentuk telinga yang sama dengan Susie. Kemudian, salah satu anaknya Susie diadopsi oleh William Ross dan istrinya yang bernama Mary, yang merupakan tetangga petani tersebut yang juga merupakan seorang pecinta kucing. Awalnya, ras ini diberi nama Flops, yang merupakan singkatan dari Floppy Ears, dan berubah nama pada tahun 1966 dengan nama Scottish Fold. Pada tahun 1966 juga di Inggris, Ross mendaftarkan ras kucing ini kepada Governing Council of the Cat Fancy atau GCCF dan memulai untuk mengembangkan ras telinga lipat Skotlandia dengan bantuan seorang ahli genetik bernama Pat Turner. Pada tahun 1966, program pengembangan tersebut telah melahirkan 76 ekor anak kucing telinga lipat Skotlandia, dengan 42 ekor bertelinga melipat dan 34 ekor bertelinga meruncing. Sehingga dapat disimpulkan bahwa gen telinga melipat lebih dominan. Scottish Fold adalah kucing yang baik, ramah, tenang, dan senang. Kucing telinga lipat Skotlandia juga merupakan kucing yang bersahabat, senang bermain, cukup cerdas, memiliki suara yang lembut, dan mudah beradaptasi. Keunikan lainnya dari kucing ini adalah kucing ini tidak dapat mendengkur, dapat tidur telentang, serta senang duduk dengan dua kaki belakang yang lurus dan dua kaki depan yang berada di perut. Mengenai tentang kesehatannya, kucing telinga lipat Skotlandia adalah kucing yang rentan terhadap penyakit seperti penyakit ginjal polikistik atau pertumbuhan kista pada ginjal, dan kardiomiopati atau kelainan jantung. Dan biasanya kurun waktu masa hidupnya, kucing ini dapat mencapai sekitar 15 tahun. Terima kasih sudah menonton. Semoga infonya bermanfaat buat kalian. Ikuti terus Dunia Meong di video lainnya ya. Sampai jumpa.